Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Anak Motor ya. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan motor Beat ya. Ini Beat FE yang keluaran pertama ya guys. Ini punya masalah tidak bertenaga ya. Di bagian sini tidak bertenaga ya, karena dia bocor guys tuh ya, seperti ini. Nah, pemiliknya tadi dibawa ke sini ya, suruh ngecek bagian CVT ya. Ini ya, ternyata dalamnya seperti ini guys, tuh penuh oli ya, makanya kurang bertenaga ya, karena dia kena oli balting ini ya, licin kena oli, makanya dia nggak ada tenaganya ya guys. Walaupun baru, kalau silsilnya sini bocor, ini nggak ada bertenaga guys ya, tuh copot KP. Ini juga kena oli semua nih. Ini sudah lama bocor ini guys sebenarnya. Cuman ininya sumbat ini ya, untuk pembuangan ini. Pembuangan olinya sumbat. Ki Kanganto, Amerika CVT nih ki. Kotor. Ramu kotor ki, banjir. Banjir oli. Ini CVT nih. Alah ruler atos. Atos guys. Ruler. Nah. Ini guys ya yang menyebabkan kebocoran yang Anto ya guys, ini bocor Kang Anto. Ini wajib diganti Kang Anto ya. Kita ganti sile ya. Ini sebelah kene nasi le juga iki. Baru dibuka ya, enggak tak buka sih. Baru ngerti ya jeroane kaya ngopo. Nah, ya. Kiki bocor kabeh. Nah, ini buat teman-teman yang mempunyai motor Matic. Habis lemer ya bertenaga ya. Tapi ininya belum dicek bagian CVT, bisa menjadi kemungkinan seperti ini ya kondisinya dalam CVT motormu tuh ya, karena walaupun blok baru CVT lemer ya, ibaratnya kalau ini nggak diganti nggak dicek bagian sini kotor, nanti akan bermasalah ya buat motor teman-teman. Nanti kita akan cuci bersihkan semuanya ini ya, sana-sana juga kita bersihkan ya. Itu teman-teman ya, nanti setelah dibersihkan kita ganti saja ini sealnya. Ini ada sealnya nih, seal CVT ya, yang menuju ke bagian ganda ya, bagian ganda bak sebelah CVT ya. Nah ini seal kerasnya nih guys tuh ya, dari sini nih bocor, bocor parah. Ini biasanya kan nampak nih ya, bisa kelihatan tuh dari sini ya. Oh, tuh kayak gini. Ini dari sini nih ada apanya? Ada lubangnya. Ini lubangnya sumbat ini. Ya. Dia untuk mengecek itu dari sini. Kalau ini sudah netes olinya, ini sudah dipastikan apanya, hasilnya itu bocor ya. Jadi dipastikan itu. Enggak menutup kemungkinan pasti bocor ya guys. Kalau ininya sudah keluar oli dari bagian sini ya. Tuh. Di bagian sini. Tapi kalau sumbat yang nggak keluar guys, bocorannya nggak nampak tuh, kotor ya sumbat ini. Nah, sogroknya nggak metu, seret ya guys sumbat. Nanti kita akan bersihkan juga ya. Kabeh kotor guys. Nah, ini juga kotor ya tuh, ini juga terlumasi oli, makanya licin dia di bagian sini, licin ya, baltingnya juga kena oli ini ya. Dia gasing ya, kalau buat muatan gasing guys, buat bawa orang ya, dinaikin sama orang tuh gasing. Ini juga licin ya, kena oli nih tuh. Nah, ini juga licin. Nah ini parah nih licinnya tuh ya, bukan oli tuh, kelihatan kan. Nah seperti ini tuh. Oke ya, pokoknya cukup sekian untuk video kali ini ya buat teman-teman semuanya. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ya.
supaya teman-teman kalian tahu. Oke, cukup sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.